Para prajurit TNI di jajaran Korem 011 Lilawangsa jalani vaksin COVID-19. Vaksinasi tahap kedua untuk pelayanan publik di Kota Losmawe dan Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh mulai dilaksanakan. Kali ini ratusan anggota TNI di jajaran Korem 011 Lilawangsa, diantaranya Kodim 0103 Aceh Utara dan satuan Kodim lainnya, menjalani vaksinasi COVID-19 serentak. Sementara personel TNI Korem 011 Lilawangsa dan Kodim 0103 Aceh Utara melakukan vaksinasi berlangsung di Aula Makodim setempat. Vaksinasi tahap pertama dan kedua dilaksanakan pada bulan Maret 2021. Vaksinasi bagi prajurit TNI ini serentak dilaksanakan se-Indonesia, yang merupakan program Panglima TNI sebagai serbuan vaksin TNI untuk penanggulangan COVID-19. Komandan Korem 011 Lilawangsa, Kolonel Infantri Sumirating Baskoro mengatakan, pada vaksinasi gelombang pertama dan kedua ini diikuti ratusan orang prajurit TNI yang meliputi personil Makorem dan para babinsa yang bertugas di wilayah Kodim 0103 Aceh Utara. Di gelombang 2 tahap 2, 200 orang. Karena ini meliputi para babinsa, teman-teman kita babinsa yang di Kodim Aceh Utara. Ya. Betul, jadi memang sesuai dengan prosedur, disiapkan 4 meja. Jadi mulai pendataan awal, penyusunan data, kemudian screening, selanjutnya ini meja ketiga vaksinasi, dan keempat nanti kita masih observasi ya, dan ini harus dilalui semua personil kita yang melakukan vaksinasi. Di screening sendiri ada anggota yang tidak melewati screening? Semua harus melewati itu, dan saya yakin nanti ada juga yang tidak bisa karena mungkin ada penyakit-penyakit lain yang membuat dia tidak memenuhi syarat untuk divaksin. Tapi sampai saat ini belum ya, semua bisa lolos nih. Himbauannya sedikit dan untuk masyarakat jangan takut vaksin. Jadi memang vaksin ini kan salah satu ikhtiar kita untuk memutus penyebaran virus ini. Selain berdoa, kita juga harus berikhtiar berusaha melalui vaksin ini. Karena sampai saat ini metode kita yang paling efektif ya melalui vaksin. Jadi saya menghimbau kepada saudara saya yang berada di Aceh, jangan takut, ini sudah di riset dan diuji dan aman dan halal vaksin ini. Demikian, terima kasih. Menurut Danrem, vaksinasi adalah salah satu upaya untuk memutus penyebaran COVID-19. Karena metode inilah yang dinilai paling efektif. Dari itu, Danrem menghimbau kepada masyarakat jangan takut untuk divaksin, karena tahapan ini sudah melalui riset serta telah diuji, sehingga vaksin ini dinyatakan aman dan halal untuk dilakukan.